kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Revolusi. Indonesië onafhankelijk. De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Door de ogen van mensen die het meemaakten. Persoonlijke verhalen en objecten. Vertellen hoe een vrij Indonesië wordt nagejaagd. Hoe er propaganda voor wordt gevoerd. En hoe de revolutie mensenlevens bepaalt. Een tentoonstelling over het ontstaan van een nieuwe staat. Revolutie. Indonesië onafhankelijk. Nu in het Rijksmuseum. Halo kawan, jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari ruang tamu kami di Belanda. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya melanjutkan bagian kedua, yaitu kunjungan ke pameran revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari sisi pandang orang-orang biasa. Berbagai macam koleksi dari pusat arsip, kemudian dari pribadi, dan juga dari pengalaman-pengalaman pribadi, dan juga dari Indonesia, akhirnya terbentuklah pameran ini. Dari sisi pandang orang-orang biasa, sangat menarik. Karena yang saya bisa tangkap di sini ternyata Nevis, yaitu dinas intelnya Belanda di India Belanda waktu itu bekerja sangat detail. Mereka memantau orang-orang yang dipandang sebagai ancaman, kemudian mengumpulkan semua data-data, termasuk mengumpulkan pamflet-pamflet di rumah-rumah orang, atau kemudian mengambil pamflet-pamflet propaganda-propaganda dari pihak Indonesia yang terpampang di tembok ataupun yang ada di berserakan di jalanan. Mereka kumpulkan, akhirnya mereka bawa ke Belanda. Dan salah satu benda yang mereka bawa, yaitu yang seperti berikut ini, kita lihat atau kita dengar penjelasan dari Mas Yos tentang adanya sebuah benda, yaitu buku kecil sebesar bungkus rokok, yang itu mereka sita dan kemudian dari seseorang yang mereka tangkap dan bunuh. Bentar, aku kasih tau bentar. Itu dia. Nih. Ihsan dan S. Nasruddin. Namanya Sutarso Nasruddin. S. Nasruddin 1. Iya. Nomor 1 yang mana ya? Bentar, ini di dalamnya semua. Yang mulanya itu yang foto dia itu. Yang foto dia sendiri. Sutarso Nasruddin. Tapi gak pernah ada tersebut ya, Mas ya? Di dalam sejarah? Karena itu gak ada dokumentasinya. Ini punya siapa ini? Arsip ini? Punya dia. Punya Belanda berarti? Enggak, ini di National Arsip. Udah dibalikkan ke Indonesia? Belum, di National Arsip. Oh, punya Belanda ini? Dipegang Belanda. Oh, yang Mas bilang itu ya? Itu kayaknya dia yang itu ya? Pada kecil-kecil ya? Muda-muda banget. 19-an tahun. Kayaknya seger-seger gitu. Keren. Ya, ini Mulyadi, temannya. Zainal Abidin. Banyak sekali orang namanya Zainal Abidin. Tapi berarti karena ini udah di National Archive sini, ya, berarti mereka semua kan meninggal? Meninggal. Semua dieksekusi. Tapi pemiliknya itu si Nasruddin ini. Ini Sumardi. Oh, ini yang masih di tangan Belanda ya? Mm-mm. Belum diserahkan ke Indonesia. Nah, tapi ya diserahkannya kepada siapa? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan besar ya. Satria. Wah. Tangannya bagus-bagus.
Celananya yang ini. Mana lu? Enggak tahu, enggak keluar semua. Ini Asruddin. Sutarsana Nasruddin. Tiga serangkai. Berarti yang kiri tuh. Nah, ini loh. Oh, Munif, es Munif ini kok. Tadi, Mas. Munif bukan. Ini Munif. Ganteng ya. Nah, ini dia. Ini ya. Kayak aku rasa ini. Makdum. Itu kesalahan sih, Mas Eka. Ini dia. Iya, Starso Nasruddin. Jadi ceritanya ini dia nih. Ini dari albumnya Starso Nasruddin. Ini albumnya. Terus dia ditembak mati. Nah, sama Belanda, terus ini disita gitu. Oh. Masalahnya ini disita masuk ke dalam, kemudian dimasuk apa sampai di Arsip Nasional Belanda, Nasional Archief namanya. Nah, kemudian ada orang mempermasalahkan kantor berita NOS mempermasalahkan kalau gitu ini apakah bagaimana diperolehnya oleh Belanda gitu loh. Ini kan diperoleh secara tidak legal. Secara tidak legal atau gimana? Pokoknya mereka mempertanyakan ini gitu, berita ini. Dan juga karena ini dianggap yang tidak perolehan itu tidak sah gitu, berdasarkan hukum. Tidak berdasarkan hukum. Memang seharusnya adalah bahwa atau Rex Museum atau yang menyimpannya yaitu National Archive bertanya kepada ahli warisnya. Ahli waris ya, keluarga. Siapa ini? Milih siapa ini? Terus Mas. Ini kecil sekali, Mas ya. Kecil ya. Sebesar rokok. Iya, sebesar rokok, kecil sekali. Waduh, sedih lihatnya nih. Terus Mas kalau lihat gini gimana ini? Ya. Dan kita juga berbincang dengan Yulia Irma Patopang, teman saya dari Radio Nederland dulu, yang sekarang bekerja di Pusat Informasi Sejarah Hindia Belanda, orang-orang Hindia Belanda, ya orang Indo terutama, orang Indo-European. Itu dia juga menjelaskan bagaimana rasanya sebagai kalangan Indo yang di Indonesia dianggap sebagai kubunya Belanda, tetapi di Belanda sendiri mereka sebenarnya tidak terlalu diterima. Maksudnya Nusantara jatuh ke tangan Indonesia, jadi Republik Indonesia, itu kan mereka kan repatriasi lah istilahnya. Ya, itu terjadi dalam beberapa gelombang. Sampai tahun sekitar 1960-an ya, itu ada sekitar 350 ribu orang ke sini. Dengan latar belakang orang Indo-Eropa, Cina, Indonesia, orang Maluku yang pernah bekerja sebagai tentara Kriel. Gitu. Nah, mereka itu ya ke sini ya karena kan di Indonesia kayak merasa udah bukan tanah airnya lagi. Itu kepergian mereka itu terusir atau memang sukarela? Terusir ya. Karena kan satu, awalnya kan mereka merasa negaranya udah gak ada, ya dibunuh-bunuhin lah pada awal-awalnya kan. Yeah. Nah, ini yang aku mau tanya, ini memang menarik banget karena kamu kan kerja untuk pusat informasi di sini Indo, kemudian bicara tentang apa bersiap itu periode dari kapan sampai kapan? Awal pokoknya awal revolusi 45-46 ya. Jadi bulan September 45. Pokoknya pas vakum of power. Ya, sebab
1945 sampai kira-kira pertengahan 46. Iya. Iya, jadi hampir setahun makanya, hampir setahun. Iya. Ya, hampir setahun ya. Itu sebenarnya enggak cuma Eropa, Cina, Maluku, kan orang-orang Indonesia yang elit-elit ya, kayak priai-priainya apa namanya tuh? Yang pegawai pangeran praja. Iya, pangeran praja yang mengabdi untuk Belanda. Belanda itu juga menjadi korban. Dari kalangan Indo itu merasanya seperti apa? Merasa penderitaan mereka itu di masa bersiap itu. Iya kan sedih ya, karena keluar dari kaum Jepang kan banyak yang ditaruh di kaum Jepang ya, udah menderita kelaparan, penyakit, hampir mati. Pas keluar dari kaum dibunuh-bunuhin lagi. Jadi kayak dari satu apa namanya kandang singa masuk ke kandang buaya. Jadi nggak kelar-kelar urusannya. Jadi mereka ya frustrasi ya, kok kita kayak dilepeh terus. Nah di sini pun mereka akhirnya juga kan nggak dianggap sama pemerintah sini. Yeah. Sekarang begini, kalau mau tanya sebagai orang yang ini untuk Indo ya, jadi jangan Mima Indo ini dari sentrum itu kan, yang sekarang mengeluhkan itu kan mereka selamat. Kita seperti kita-kita ini yang meninggal kan merupakan bagian daripada pengorbanan sebuah perang. Ya, nah, ya, sekarang kan yang dikeluhkan apa? Yang harus mengeluh semuanya korban yang meninggal kan? Mereka yang dikeluhkan apa? Mas. Yang dikeluhkan adalah jadi, mereka kan selamat ya. Artinya tuh di sini tuh kan ya, mereka hidup. Ya, tapi mereka ingin solidar dengan yang korban ya. Dan mereka itu sebenarnya sudah punya istilah untuk yang korban-korban itu. Mereka jadi korban periode bersiap. Tapi masalahnya yaitu korban bersiap itu bukan tidak bisa didekati dari segi etnis. Ya karena apa? Campur baur. Korbannya campur-campuran. Pelakunya juga campur-campuran. Ada orang Belanda yang berambut pirang yang menjadi pelaku juga ada. Orang Tionghoa yang jadi pelaku juga ada. Jadi dari pelaku maupun korban itu orang yang sama gitu. Makanya pendekatannya bukan suku, bukan ras, tapi harus didekati dari segi yang berkuasa dan yang tidak berkuasa pada zaman Belanda. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi disebut sampai pertengahan tahun 46 ya. 46 ya. Tapi sebenarnya ya yang penting gini, itu kan citra apa tumpah darah, jadi pembunuhan terhadap kalangan yang disebut kalangan Indo tadi itu kan memperburuk citra pemerintah Indonesia waktu itu. Kok ternyata tidak bisa menjaga keselamatan warganya gitu kan. Nah tapi ya, itu yang jarang diomongkan oleh orang itu adalah bahwa pemerintah Indonesia sendiri sudah berusaha sebenarnya. Waktu itu pemerintah Indonesia meminta sedikit bahkan memaksa orang-orang Indo ini yang berdarah campuran ini supaya masuk ke dalam kamp-kamp dulu, lagi yang dulu kamp Jepang itu. Supaya mereka dilindungi dari amukan masa ini gitu loh. Nah orang-orang Indo itu tidak terima, mereka dia bilang oh kita nggak mau dikam lagi, dibatasi lagi kebebasan kita gitu, padahal tujuannya itu untuk melindungi mereka gitu. Iya iya iya, yang itu juga orang nggak tahu. Iya iya ya, jadi menyalahkan kepada pemerintah. Jadi tapi juga sisi lain pemerintah Indonesia juga memang belum terorganisir waktu itu. Betul, sangat chaotic kan, belum ada militer juga, apa TNI kan baru terbentuk tahun Oktobernya, Oktober. Belum terorganisir. Ya, oke, mantap.
Kemudian di akhir acara pembukaan pada tanggal 11 Februari 2022 tadi, diakhiri dengan jamuan kumpul-kumpul di kafe yang berada di kawasan dalam museum tersebut, museum yang sangat megah tersebut. Guys, jadi tetamu-tetamu yang diundang untuk mendapat kehormatan untuk hadir di pembukaan pameran tentang revolusi, setelah mereka nonton diberikan traktir untuk minum di kafe. Pameran ini hanya sebagian kecil saja di sayapnya atau di ruang yang bagian ruang Erasmus kalau tidak salah namanya, tapi koleksi yang dimiliki oleh Rijksmuseum itu sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Seperti yang bisa kita lihat pada vlog sebelumnya saya dengan Mas Yos Wibisono yang bisa disaksikan di sini. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang pameran itu bisa dilihat di deskripsi dari video ini, yaitu link menuju ke Rijksmuseum. Dan kalau ada pertanyaan kawan atau pendapatnya, silahkan dituliskan mumpung masih berjalan ya pamerannya. Jadi dengan senang hati saya akan pergi ke sana, karena saya juga punya kartu langganan museum di Belanda. Saya punya kartu ini yang berlaku untuk 450 museum yang ada di Belanda. Mereka pandai sekali dalam mengkonservasi dan menyusun koleksi-koleksi benda-benda bersejarah yang ada di Belanda. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa berkunjung ke museum yang lain. Akhirnya Eka Tanjung mengucapkan, tetap sehat kawan, semangat, dan jangan kasih kendor.